ada masalah jantung dengan buah pinggang. Jantung dengan buah pinggang. Ha, betul. Kalau kita tak kuat kan. Cuma. Saya tak bagi tahu kat dia saya siapa. Nanti kantor ya. Surprise kan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada semua sahabat Aswa Badrul dan pasukan Asik. Alhamdulillah hari ini kita on the way ke Sungai Siput. Semalam ada adik ni yang umur 13 tahun, dia PM saya di Facebook. Dia recommend supaya tolong promosikan perniagaan mak dia, sebab mak dia ni ibu tunggal. Kemudian ada sakit buah pinggang dan juga sakit jantung. Di Amri ni muda lagi, baru 13 tahun. Mak dia dulu kerja dekat kedai makan, dekat kafe. Jadi kafe tu dah tutup. Jadi mak dia buat niaga kecil-kecilan di rumah dengan cara COD. Jadi kita nak pergi rumah dia. Semalam saya dah order dah. Dia ada meniaga laksa, bubur. Jom kita pergi ke rumah dia. Kita tengok reaksi dan apa yang akan terjadi kejap lagi. Okay, kita dah sampai rumah dia. Itu dia Amri. Ikut menu, berapa menu agak buat? Saya laksa, bubur anak lepas. Ini laksa kan? Laksa dengan kuah dia? Berapa ringgit satu agak jual? RM3.50. Tapi kalau ikutkan kat sini, dia orang jual RM5. Oh, itulah murah ni. Tak ada. Kata sambil tu save cost tadi lah. Yang ni bubur? Bubur ambil RM2. Murah agak. Boleh tak bawa keluar je daripada satu sampel? Tu dia orang cakap murah sangat. Selalu RM3 orang jual. RM2 murah agak. Tengok dalam dia. Ini bubur apa? Bubur anak lebah. Anak lebah ya? Okey. RM2 banyak ni, murah agak. Penuh ni eh? Kok RM2 murah kat Ipoh tak dapat ni? Bila buat COD ni kak? Kak dah lepas PKP tu lah, lepas puasa tu. Lepas puasa itu? Tak buat. Sebelum ni kak kerja apa? Kak kerja dekat MH Hotel. MH Hotel baru ada Sungai Siput tu? Tapi kafe. Oh kafe yang ada kafe kat dalam tu? Kafe warisan tu kan. Okey kak, boleh tengok laksa? Laksa, RM3.50 eh? Oh ada fish cake? Oi besar. Dia separuh lah. Oh, separuh kan? Telur tak ada? Telur. Telur ada juga? Ada. Tapi yang ini semua letak fish cake. Letak fish cake. Yang ini telur. Oh, ni telur. Oh, telur sebelah? RM3.50? Murah kak. Tidak. Dia orang cakap murah sangat. Kalau dekat dia orang ambil RM5. RM5? Tapi saya duduk Ipoh. RM3.50 ni murah gila. Macam mana tahu ni? Ya? Yeah? Macam mana boleh tahu? Ada orang recommend. Akak biasa tengok YouTube? YouTube? Selalu tengok. Selalu tengok channel apa? Kalau yang buat orang yang beli rajin tengok Aspa Badrul. Hari ni akak dah terjumpa Aspa Badrul lah. Ini saya ikhlas ni nak tolong promosi, boleh? Boleh. Okey kak. Berapa umur kak? Kak tahun ni 37. 37, muda lagi. Dengar cerita Kak ibu tunggal. Kak ibu tunggal? Tak tiga. Dengar cerita kak sakit. Sakit apa kak? Ada masalah jantung dengan buah pinggang. Jantung dengan buah pinggang? Berapa lama dah start sakit tu? Sakit ni dulu masa sekolah menengah dulu. Lama dah kak. Tapi benda tu baru sikit lah kan. Tapi dah lama-lama dia dah merebak. Jadi sekarang macam mana, ada buat rawatan setiap bulan dekat Ipoh? Memang selalu ulang-alik ke Ipoh. Jadi memang inilah sumber pendapatan. Sekarang ni lah, selalu kerja kafe tu sehari mungkin bagi RM35. Kira dah berhenti tu pasal PKP ke berhenti? Ini bukan berhenti, cuti sementara. Cuti sementara. Jadi tapi akak memang seorang ibu yang kuat lah. Respect. Betul je lah. Anak tiga-tiga sekolah ni. Sekolah yang sebelum tiga tempat. Yang ni adik Amri. Adik Amri. Umur berapa yang ni? Dia dah 3.
Amri ni anak yang hebat ni. Nah, dia ni bubu ni dia buat tau. Amri buat? Ah. Oh, nak kena rasa ni. Yang rasa ni kakak dia buat. Oh. Kakak rasa je. Oh, iya ke? Akak ajar anak-anak masak? Ha, hebatlah kau. Umur 7 tahun. Ini sebenarnya hajat daripada penonton-penonton saya. Boleh tak kalau akak bungkuskan buat dua-dua boleh? Dalam satu tu kita nak bagi orang-orang kampung ni balik. Rumah ni rumah sewa. Berapa sewa tu? Sewa 200. Wih, murah ke? Ini kira rumah mak saudara. Oh, mak saudara. Sewa kat rumah mak saudara. Bismillah. Mantap lah. Macam mana? Sedap lah. Jarang jumpa laksa ada fish cake sebesar itu. Oh, okey, mantap. Berapa bintang? 5.5. 5.5 terbaik. Kanak-kanak makan pas. Pas kan? Dia ada color-color dia kan? Warna apa tu? Memang warna biji nangka kan? Satu tu macam warna merah-merah sikit kan? Ya. Ialah, selalu orang buat warna hijau kuning lah. Ikut dia lah. Warna okay. Apa nak buat. Pas kita, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya tu, biji nangka tu? Lembut. Lembut eh? Rasa macam mana? Kena. Berapa pulak kan? Tu, bubur berapa bintang? 5.5. 5.5 eh? Maaf, seorang ibu tunggal kan. Kemudian dengan akak sakit lagi, boleh kongsikan sikit supaya dia jadi motivasi pada penonton-penonton saya. Dah down dah. Ah, okey. Tapi fikir balik banyaklah cikgu bagi semangat apa. Oh, cikgu-cikgu eh. Kawan-kawan bagi semangat. Okey. Fikir balik anak pun nak besar kan. Betul. Tak kuat kan? Oh, betul? InsyaAllah, mudah-mudahan akak terus kuat, insyaAllah. Ada dapat bantuan? Bantuan JKM dapat 300. Oh, dapat bantuan lah. Itulah kak, sebab dua anak duduk asrama. Oh, ni duduk asrama ni? Amri duduk asrama. Oh. Dia 2 minggu sekali dia balik. Oh, bagus ni. Selalu cikgu post-post pasal Amri ni bagus. Ha, itulah. Cikgu dia rapat dengan cikgu. Sekolah mana Amri? Sekolah Tok Muda Abdul Aziz. Oh, dekat mana tu? Dekat Siput ni. Oh, dengan Siput lah. Sini jiran-jiran ramai tak? Ini umur mak saudara semua ni. Oh, mak saudara. Kata kalau saya sakit apa, dia orang yang tolong. Oh, dia orang yang tolong kan? Ni macam order COD ni macam mana? Okey, hari-hari ada order? Oh, tak ada. Sekarang ni buat kalau larat lah. Kalau larat lah? Haa, seminggu 2 kali atau 3 kali lah. Biasanya berapa akak dapat? Tolak modal apa. Okay, dalam sehari ada dapat lah RM20-30. Bersih? Haa, bersih. Kakak yang bawa? Haa, kakak kasi dah. Dia cepat hitam. Oh, cepat hitam? Haa, cepat hitam. Selalunya hitam tu sebab apa kak? Jantung lemah. Tak larat lemah. WhatsApp berapa. InsyaAllah kak, ujian akak dapat pada umur yang muda ni pahala sangat besar kak. InsyaAllah. Akak terus kuat. Saya doakan akak terus kuat. InsyaAllah. Hari ni tiba-tiba rezeki Allah hantar saya jumpa akak ni. Dia terkejut ni. Niat saya nak promosikan dia. Dia kat kawan dia. Kawan dia. Siapa kawan? Saya bagi tahu kak Amri. Bagi tahu kawan. Saya tak bagi tahu kat dia saya siapa. Nanti kantor ya. Surprise kan kak kan? Kenal ke? Macam kenal. Siapa? Nama dia Oh, daripada suara kenal? Kenal orang pun nak kenal. Ini siapa ni? Itu bos kita. Bos kita. Sakit apa ni? Terbalik. Syafak Allah, semoga Allah sembuhkan. 55 nak kak. RM400 rezeki agak. Rezeki
akak dan anak-anak pun bolehlah gunalah apa saja nak tambah-tambah modem niaga ke kan. Itu daripada penonton-penonton saya tu. Saya doakan akak murah rezeki, panjang umur, diberi kesihatan yang baik insyaAllah. Terus kuat kak. Jangan sedih-sedih. Doa kan untuk penonton saya. Terima kasih. Okey Amri, jaga mak tau. Baik. Terima kasih. Balik dulu.